Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di vlog Andi Sabar. Jadi teman-teman yang baru kenal Andi atau yang baru lihat channel ini, perkenalkan Andi adalah sales Suzuki melayani seluruh kota di Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur, jika ingin membeli mobil Suzuki, boleh kok tanya-tanya dulu aja lewat nomor telepon atau WhatsApp yang ada di video ini dan di kolom deskripsi video ini. Oke. Okay, teman-teman, pada kali ini Andi akan buatkan konten Suzuki New Carry, jadi seputar Suzuki New Carry pickup ya. Nah, kebetulan di sini itu banyak banget stoknya Suzuki New Carry, itu bisa kalian lihat sendiri ya. Pilihannya ada banyak, ada warna hitam, ada silver, ada putih. Terus tipenya juga ada yang tipe FD sama tipe WD. Nah, ini yang belum tahu, Andi kasih tahu seputar Suzuki New Carry ya, beserta harganya. Dan teman-teman yang wilayah Jawa Timur, kalau beli mobil Suzuki Carry, terus mau tanya DP-nya berapa, terus dapat bonus apa aja, kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi video ini. Oke. Jadi ini lokasinya di Suzuki Kenjeran Surabaya. Namanya Suzuki Sejahtera Buana Trada ya, nanti di Google Maps ada. Nah, ini teman-teman, itu contoh yang Suzuki New Carry pickup ini ya. Ini yang tipe 3W atau tipe WD. Nah, ini tipe WD, itu baknya buka samping dan juga belakang. Kalau yang tipe FD itu yang ini, tipe FD itu yang itu tuh, itu yang bak buka belakang aja, jadi sampingnya dia paten. Beda harga hanya selisih 1 juta lebih mahal yang ini. Kalau ini interiornya, ini yang ACPS. Tahunya dari mana ya, ini jelas nih udah ada AC-nya sama power steering. Nanti udah dapat head unitnya juga, radio tip gitu. Kalau yang belum ACPS, belum ada AC, power steering sama radio tip. Selain itu udah sama semua interiornya, kursi ini juga, kursi pengemudinya itu bisa maju mundur ya. Terus di sini udah dilengkapi dengan apar, dan ini bisa muat buat 3 orang. Kalau carry dulu itu muatnya buat 2 orang aja, tapi kalau yang new carry ini bisa buat 3 orang kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang mau beli Suzuki New Carry, nggak tahu spesifikasinya atau harganya, nah tonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa seenggaknya bisa tahu sedikit banyak tentang Suzuki New Carry sebelum membelinya ya. Jadi pilihannya ada warna hitam, silver, dan putih kayak gitu. Ini stoknya banyak banget ya. Jadi untuk DP minimnya, DP hanya 5 juta aja, angsurannya 4 jutaan selama 4 tahun, kalau 5 tahun angsurannya 3 jutaan. Jadi tinggal pilih aja, beli cash bisa, beli kredit juga bisa teman-teman. Oke, di sini panas banget. Oke, mungkin ada yang ditanyakan seputar Suzuki New Carry, bisa komen di bawah, nanti Andi akan buatkan videonya ya. Oke. Saya rasa itu aja teman-teman video singkat ini mengenai Suzuki New Carry. Tadi poinnya yaitu tipenya ya, tipenya yang FD mbak buka samping, kalau yang WD mbak buka belakang. Terus pilihannya ada yang New Carry ACPS power steering atau yang non ACPS power steering. Untuk pilihan warnanya ada hitam, putih, sama silver. Untuk harganya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Andi melayani pembelian seluruh kota di Jawa Timur, oke? Sampai ketemu di video-video Andi selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di komen, dan aktifkan bell notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video-video baru yang nanti Andi akan upload. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.